Tetapi sebenarnya bila kita nak merasakan kita ini bahagia, bahagia tu sebenarnya dalam hati kita. Apabila dalam hati kita ada tiga cinta, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada Al-Quran. Itulah sumber bahagia kita yang sebenar. Ada orang cari bahagia pada seorang suami sekian-sekian, cari bahagia pada seorang isteri sekian-sekian, pada seorang anak. Akhirnya tidak habis diuji-uji daripada sumber-sumber bahagia yang sementara ni. Sedangkan apabila kita bahagia dengan apa yang Allah takdirkan, walaupun ia menyedihkan, lalu Allah akan berikan kegembiraan kepada kita. Dan apabila dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi janji, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabb yassir wa la tu'asir, rabb tammimil khair. Allahumma rabb yassir wa la tu'asir wa tammimil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada muslimin muslimat kerana pada awal lagi sudi untuk memenuhi tempat di ruangan Masjid Komplek Islam Darul Faizin. Pertamanya saya mohon maaf kerana dengan suara yang tidak mengizinkan ini, mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik sepanjang berada di hadapan ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu sama-sama bagi kami, yang akan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya sama-samalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah kita dapat berkumpul dalam masjid yang penuh barakah ini. Kita berkumpul untuk bersama-sama untuk berkasih sayang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini ucapan penghargaan kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi yang merupakan pengasas Kompleks Islam Darul Faizin ataupun nama singkatannya ialah KIDAF, ya, yang kita kenali sebagai KIDAF. Nak pergi mana? Nak pergi KIDAF. Orang tahulah, orang Tara kan. Saya bukan orang Tara, saya orang Kelantan. Kalau salah tu maaflah. Ucapan penghargaan sekali lagi diucapkan kepada seluruh jawatankuasa, tenaga pengajar Darul Faizin di atas anjuran kuliah perdana. Rasanya yang pertama ya Ustazah, yang pertama di sini. Ustazah Asman ni sudah dikenali ramai, tapi ini kali pertama Ustazah berada bersama kita pada malam ini insya-Allah. Saya tak nak lengahkan masa sebab kita nak dengar mutiara-mutiara yang keluar daripada mulut Ustazah. Mutiara yang cukup indah, yang menusuk kalbu. Setiap bait-bait Ustazah itu fokus. Yang mana semua tahu Ustazah sangat diminati ramai, betul tak ibu-ibu? Betul. Ya. Yeah. InsyaAllah kita teruskan sedikit pengenalan, ya.
kita nak kenal ustazah kita. Kita dah kenal jauh. Ya, sekarang ni kat depan mata kita. InsyaAllah. Allah hadirkan ikon Sri Kandi Ummah. Saya suka sebut ikon Sri Kandi Ummah kepada penceramah wanita. Ya, supaya mereka kita jadikan sebagai tauladan untuk kita ikuti, insyaAllah. Sedikit tentang ustazah. Nama penuh yang kita kenali, Ustazah Asma binti Harun. Ya, pendakwah, penceramah bebas, motivator dan banyak lagi lah. Ahli Lembaga Pengarah Tahfiz Darul Ulum Negeri Sembilan yang kita semua tahu. Pengalaman ustazah banyak, ya. Antaranya kita sebut sedikit. Pegawai Hal Ehwal Agama Islam JAKIM. Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Islam, Jabatan Agama Negeri Sembilan. Perunding Cara Rumah Tangga, masya-Allah. Ustazah memang pakar dalam rumah tangga. Bab rumah tangga, bab suami isteri, ustazah memang pakar, insya-Allah. Kemudian Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Negeri Sembilan, letak jawatan Ogos 2017. Itu ada kisah dia. Nak tahu kena tanya ustazah sendiri. Ya, status telah berkahwin. Anak 7 orang, masya-Allah. Cuba tengok ustazah muda tapi anak 7 orang. Ya, masya-Allah. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, kena pastikan dalam rumah kita tu ada saham akhirat yang ramai, insyaAllah. Asal Terengganu, sebelah, jiran sebelah. Saya Kelantan, ustazah Terengganu, ya, Pantai Timur. Okey, itu saja setakat ini. InsyaAllah ustazah, kita nak teruskan kuliah pada malam ini. Tajuk yang kita nak bicarakan pada malam ini cukup penting untuk kita sebagai umat Islam. Tajuk tentang kekeluargaan kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah. Soalan pertama yang kita nak tujukan kepada ustazah, ya, direct kita nak teruskan sebab masa tidak mengizinkan. Soalan pertama, bagaimana contoh qudwah hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersama dengan isteri-isteri Rasulullah dan juga anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nak dengar kupasan yang menarik daripada ustazah. Silakan ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Fadilatul Ustazah Khatimah. Subhanallah. Moga-moga kita semua beroleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selaku moderator program pada malam ini, seterusnya terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Al-Fadil Ustaz Jafri bin Abu Bakar. Saya kira subhanallah orang tempatan di sini sangat mengenali, bahkan ia juga Fadilatul Ustaz juga dikenali di seluruh Malaysia melalui kaca TV, melalui radio dan sebagainya, masya-Allah. Saya ingin mengucapkan secara khusus ucapan terima kasih, dan ini satu bentuk penghormatan juga bagi saya kerana dijemput dan diberi peluang, kemudian diberi kepercayaan untuk berada di sini di sebuah madrasah yang telah lama saya dengar-dengar. Saya pernah hadir ke Kedah beberapa kali dan beberapa orang menyebutkan tentang Kidaf. Mereka kata insya-Allah satu hari ustazah pun akan pergi ke Kidaf. Maksudnya suatu tempat yang diimarahkan Majlis Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada pencinta-pencinta Al-Quran, masya-Allah. Di sini juga insya-Allah lahirnya perjuangan penyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu anak-anak yang belajar di sini kan? Masya-Allah. Dan insya-Allah di sini juga terbentuknya insya-Allah tentera Imam Mahdi.
Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Maka masya Allah, saya dengan rasa rendah dirinya saya hadir pada malam ini bukanlah untuk mengajar melainkan untuk belajar. Maka apabila saya niat untuk belajar, maka saya rasa ringan sikitlah. Jadi orang yang sedang belajar selalu buat salah. Maka di sana ada guru-guru yang sedang mendengar apa yang saya akan sampaikan, dan mungkin Al-Fadhil Ustaz Jafri sendiri boleh dengar ku apa yang saya sebutkan. Walaupun Al-Fadhil Ustaz tak ada di sini ekoran kerana kesihatan, wallahu alam, kita doakan Allah memberikan kesihatan syifa'un ajilan kepada Fadilatul Ustaz insya-Allah. Begitu juga dengan para isteri ustaz yang sama-sama dalam perjuangan dakwah ini, ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya, masya-Allah. Sebab ia adalah satu kerjasama yang sangat kuat di antara keluarga. Apabila ada salah seorang daripada ahli keluarga itu ditakdirkan Allah untuk menjalankan kerja dakwah. Begitu juga saya hadir bukan kerana saya kuat, dan saya hadir di sini juga kerana kuatnya suami saya. Bagaimana dia meredai dan melepaskan, dan bagaimana dia sangat berlapang dada dan sangat memberi keyakinan dan kepercayaan pada isterinya. Dan saat ini dialah yang jaga 7 orang anak kat rumah tu. Masya Allah. Dengan baby 3 bulan dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan mereka, siapapun yang dalam jalan dakwah ini, walaupun subhanallah yang tolong bawa kereta, ada yang tolong bawa beg, sekecil apapun sumbangan, semuanya ini membantu kerja dakwah kita insya Allah. Jadi di sini saya berada di hadapan ini, masya Allah, tak akan ada kita berdua di hadapan ini melainkan ada juga yang mendengar. Dan subhanallah, kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sumbangan kita dengan kehadiran kita di majlis ilmu ini, mengimarahkan majlis ilmu ini, kita memperuntukkan masa, tenaga, bahkan saya tahu ada beberapa orang yang datang daripada jauh, dan ini pada waktu malam bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kita langkah menuju ke majlis ilmu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Jadi perjalanan kita pada malam ini bukan biasa-biasa, tapi ia sangat luar biasa di sisi Allah. Dan hadis itu bersambung lagi, maka para malaikat melebarkan sayapnya kerana sukacitanya mereka, cintanya mereka kepada orang yang berada di majlis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Kepada para pendengar terutamanya di FB Live contohnya, wallahu alam ada beberapa FB Live di sini, terima kasih. Saya tengok ada 4 kamera bersama kita. Saya sedang berada di satu kompleks Islam Darul Faizin. Indah sekali. Kompleks Islam Darul Faizin, yang singkatannya KIDAF, yang mana di sini ada pratahfiz umur 7 tahun hingga 17 tahun. Sebenarnya limit dia kurang daripada tu, tapi ada yang suka duduk lebih lama. Maksudnya dia separa tahfiz pada waktu malam dia hafaz Al-Quran, masya Allah. Dan kamu mungkin yang sepenuh masa hafaz Al-Quran. Betul? Yang duduk di sini ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah nak tengok kamu pun segan. Allahu Akbar, masya Allah. Seterusnya ada juga warga emas lebih kurang dalam 40 orang. Yang mana di sini ada pondok untuk warga emas belajar ilmu, subhanallah. Menghabiskan mungkin masa-masa yang Allah kurniakan pada waktu-waktu emas, waktu yang paling, umur yang paling bernilai. Tetapi Allah takdirkan kita berada di tempat yang bernilai, subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, subhanallah. Jadi terima kasih kepada Ustazah Puan Moderator kita di atas soalan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Okey, jadi sebagai permulaannya kena tanya khabar dululah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Muslimat, apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah. Ha, siapa yang dah tengok tu kan? Cinta Allah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia.
Tapi sebab malam ni forum tak kurang sesuai lah saya nak buat tu. Tetapi sebenarnya bila kita nak merasakan kita ini bahagia, bahagia tu sebenarnya dalam hati kita. Apabila dalam hati kita ada tiga cinta, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada Al-Quran. Itulah sumber bahagia kita yang sebenar. Ada orang cari bahagia pada seorang suami sekian-sekian. Cari bahagia pada seorang isteri sekian-sekian. Pada seorang anak. Akhirnya tidak habis diuji-uji daripada sumber-sumber bahagia yang sementara ini. Sedangkan apabila kita bahagia dengan apa yang Allah takdirkan, walaupun ia menyedihkan, lalu Allah akan berikan kegembiraan kepada kita. Dan apabila dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi janji, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekiranya dalam hati kita ada cinta Al-Quran, masya-Allah. Kamu suka tak hafal Al-Quran? Pernah tak rasa letih hafal Al-Quran? Jawab jujur. Pernah tak rasa letih, rasa penat? Ustazah bersama di Negeri Sembilan Tahfiz Darul Ulum. Ada anak-anak di sana kadang-kadang luah perasaan pada Ustazah. Dia kata, Ustazah, adakah saya ni teruk bila saya ada perasaan? Saya rasa kadang-kadang jemu nak hafaz Al-Quran. Kadang-kadang rasa letih, rasa macam tak nak tengok Al-Quran satu hari. Kadang-kadang tak nak fikir pasal Al-Quran. Satu peringkat dia mengalami situasi begitu. Contoh ibu-ibu sekalian. Kalaulah saya ataupun tempat ini menawarkan pada ibu-ibu untuk hafaz Al-Quran. Makcik-makcik pagi-pagi baca 2 jam atau 3 jam. Baca, baca. Lepas zuhur sambung lagi baca 2 jam. Lepas suraha, maghrib, sebelum tidur, baca lagi sejam. Bangun awal sebelum subuh untuk hafal Quran lagi. Agak-agak berapa hari makcik-makcik boleh bertahan? Mungkin masuk hari ketiga, ustaz, cucu saya tak berapa sehat. Padahal sesema je. Cari alasan apa untuk keluar, sebab apa hafaz Al-Quran, ia bukan sesuatu yang ringan, ia sangat berat. Tetapi kamu dipilih oleh Allah melalui ibu bapa kamu, dan keputusan yang terbesar bagi seorang ibu bapa apabila dia berniat untuk mewakafkan anak dia menjadi ahli Al-Quran. Ini merupakan ahli keluarga Allah di dunia. Dan keputusan terbesar seorang tua, minta maaf ya, seorang wanita ataupun lelaki yang telah berusia apabila memutuskan dirinya untuk hafaz Al-Quran. Bukan hafal 30 juzuk, sekurangnya surah Al-Mulk, sekurangnya Yasin. Putuskan diri, ya Allah aku nak hafal Al-Quran. Sebab di sana kita akan termasuk di kalangan li ashabi. Nabi kata, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Ia akan mendatangi kamu di padang mahsyar kelak, hari kiamat kelak, pemberi syafaat kepada ashabi. Ashabi ni teman kepada Al-Quran. Bukan yang baca 2 muka surat sehari, bukan baca 5 muka surat sehari, tetapi dia mempertuntukkan sebahagian besar dalam hariannya dengan Al-Quran. Subhanallah. Maka di sini, anak-anak di sini, Masya Allah, mereka telah mewakafkan diri mereka. Kalau umur sebaya ini, ada anak-anak remaja, bila berada di rumah, main game, tengok TV, main petang-petang, main bola dan sebagainya. Tetapi kamu mewakafkan diri kamu untuk hafaz Al-Quran, dan kita tak mampu untuk berada seperti mana anak-anak ini. Tapi yang mampu kita buat adalah infak, sedekah. Bila kita infak ataupun sedekah ke tempat yang seumpama ini, ketika berada di rumah mungkin kita sedang rehat, tapi anak ini hafaz Al-Quran, pahala mengalir kepada kita. Mungkin di rumah kita sedang masak-masak, tetapi mereka hafaz Al-Quran. Asbab kita ada infak di sini, maka pahala itu mengalir kepada kita. Sebab itu saya sebut sekali lagi, mungkin yang di online ini nak cari mana tempat ni. Namanya Kidaf, wallahualam, kalau keluar cari search Kidaf tu akan keluar lah kot. Jadi bila cari tu mungkin ada pihak yang melihat ni, dia ada niat seperti ni.
telefon Kidaf, ustaz, bil elektrik Kidaf saya nak tanggung setiap bulan. Contoh aja ya. Kau ada orang kaya jutawan ke? Ustaz, kalau bil air bagi kat saya. Ustaz, kalau beras saya nak tanggung untuk semua anak-anak tu. Ustaz, kalau bak ayam berapa ekor sebulan saya semua nak bayar. Contoh. Sebab kadang-kadang kita tak terfikir kaedah nak memberi secara tetap. Bila kita kata memberi secara tetap, subhanallah, kalaulah kidaf ini kekal hingga hari kiamat, maka selama itulah pahala mengalir untuknya. Masya Allah, subhanallah. Kita ambil bahagian masing-masing. Anak-anak ini ambil bahagian dia. Kita ambil bahagian yang mana? Jangan sampai kita tidak ada bahagian menjadi ahli Al-Quran. Kita tak boleh duduk di tempat ini. Kita tak boleh mengajarkan Al-Quran. Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar tadabbur al-Quran, memahami al-Quran dan mengajarkannya. Kadang-kadang kita tak mampu untuk dua-dua, tapi kita mampu menjadi orang yang mencintai dua golongan ini. Mencintai, menyantuni dua golongan ini, yang belajar al-Quran dan guru-guru mereka yang mengajarkan al-Quran. Kita menjadi orang ketiga yang menyantuni, menyayangi dan membiayai mereka. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Panjang tu mukadimah, ustazah tak jawab lagi soalan. Jadi bila sebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu uswatun hasanah kepada ahli keluarganya, maka saya suka untuk menyebutkan perkara yang paling asas sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah. Minta maaf suara saya ni sebenarnya serak. Kalau suara sebenar kuat lagi. Suara sebenar sedap sikitlah. Sebab dalam 2 minggu ni sebenarnya non-stop juga. Ada 1 hari 4, yang hari ini yang ketiga. Jadi memang ton suara tu memang tinggi. Kalau saya tiba-tiba nak buat rendah, idea tak datang. Dia jadi loading je. Ha. Jadi kadang orang kata, ustazah kenapa beria sangat bercakap? Slow-slow je lah kan? Tapi memang dah fashion macam ni. Ha, passion macam ni. Baiklah, yang pertama, seorang lelaki itu boleh naik kredibiliti dia sebagai seorang suami ataupun ayah, ataupun turunnya nilai dia seorang suami ataupun ayah apabila dia lupa tanggungjawab utama dia adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Dan tugas ini bukan hanya kepada golongan yang berilmu saja. Orang yang kerja pesawah, kerja cleaner ataupun kerja apa pun yang kita kata tidak ada nilai ilmu yang tinggilah kita cakap. Orang kampung biasa-biasa saja. Semua boleh menggalas tanggungjawab ini. Bukan bila kita sebut, ui pelihara keluarga daripada api neraka. Ini orang tertentu je boleh buat ni. Ini falsafah tinggi sangat ni. Subhanallah, ia sebenarnya perkara basic saja. Perkara pertama untuk melindungi ahli keluarga daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala ialah memastikan dirinya dan ahli keluarganya membuat segala perkara yang melibatkan perintah Allah. Bila nak tengok berkenaan dengan perintah Allah, kita ada satu rujukan, iaitu dalam perkara rukun Islam. Seorang suami dia akan mula cek bab rukun Islam. Dia tengok rukun Islam ini sudah tertegak belum pada dirinya dan tertegak belum kepada ahli keluarganya. Lalu dia mula menyemak satu persatu. Yang pertama, disemak syahadah. Dia pun tanya orang rumah dia, ngucap sikit abang nak dengar. Semua orang boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi di sana, wahai bapa sekalian, yang penting untuk kita lihat adalah apakah perkara yang boleh membatalkan syahadah. Ini yang perlu diperhatikan. Mengucap kalimah syahadah itu mudah, tetapi di sana ada beberapa perkara yang menyebabkan syahadah umat Islam hari ini terbatal tanpa dia sedar. Jadi kita ada telefon, maka Google lah bapa-bapa misali sekalian, akan keluar banyak daripada sumber-sumber. Antaranya boleh ambil daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dalam 10 perkara yang membatalkan syahadah. Lalu dia cek ada tak dirinya dan ahli keluarganya buat perkara yang boleh menyebabkan syahadah terbatal.
Kemudian suami yang bertanggungjawab akan cek yang kedua, bab salat. Meh nak dengar takbiratul ihram contohnya. Ada 18 kesilapan yang boleh menyebabkan takbiratul ihram salah. Kesilapan yang boleh berlaku pada ungkapan takbiratul ihram. Jadi selama ni kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar bunyi macam mudah. Rupanya tanpa sedar dia sebut Allahu akbar. Tiba-tiba lepas Allahu akbar, ada waw baris fathah, Allahu akbar. Ramai mana orang tak perasan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada juga jadikan waw itu sukun, Allahu akbar, Allahu akbar. Sepatutnya Allahu akbar. Ramai juga alif jadi dua, Allahu akbar. Ramai juga nak masukkan niat Allah, terus bertukar maksud adakah Allah maha besar. Sebab itu seorang suami yang berilmu pergi cari ilmu, kalau tak ada ilmu maka dia akan cuba tengok settle tak bab rukun Islam. Ini belum masuk kepada rukun seterusnya. Ramai mana orang masbuk bila imam rukuk dia takbiratul ihram Allahu akbar, dia terus rukuk. Sedangkan wajib takbiratul ihram ketika berdiri. Tapi rupanya dia bertukar dengan takbir intiqal. Takbir intiqal berpindah rukun, dia wajib berdiri sempurna ketika mengucap takbiratul ihram. Itu baru cerita bab rukun yang kedua setelah niat. Subhanallah, ia akan melibatkan syarat sah solat. Lalu suami ni cek bab wuduk. Bila cek bab wuduk, tengok pula kamu pakai foundation apa. Oh, yang telap air. Wajib kamu pastikan foundation tu boleh hilang. Kamu bersih betul-betul. Nampak tak? Dia akan melibatkan apa? Bab aurat. Sebab itu ada orang tanya, Ustazah, kenapa bab rukun Islam tak ada sentuh bab aurat? Aurat termasuk dalam bab syarat sah solat. Sebelum ada syarat sah solat, ada syarat wajib solat. Syarat sah solat adab kiblat. Masuk waktu, tutup aurat dengan sempurna, bersih daripada najis. Subhanallah. Maka di situlah akan melibatkan bab aurat. Jadi kita nak tahu aurat kita dah sempurna ataupun belum, pakaian kita pergi keluar tu, pergi shopping ke mana-mana, bila masuk waktu boleh tak terus solat? Kalau kita masih perlu untuk memakai pakaian yang lain, bermaksud pakaian kita bukan memenuhi lagi syariat. Seorang suami yang bertanggungjawab bila nak keluar, dia akan tengok isi dia atas bawah, atas bawah. Suruh pusing 7 kali, dah pening tak jadi keluar. Tak yalah 7 kali, 2 kali pun jadilah. Dia tengok daripada belakang, depan dah okey, belakang pergi tukar baju. Awak dulu macam tiang elektrik, sekarang dah lebar macam mesin basuh. Baju dah tak muat, dah sempit. Maka meh ikut saya pergi shopping baju lebar sikit. Suami yang bertanggungjawab. Dia memakaikan pakaian isterinya menutup aurat. Maka sepanjang isterinya memakai baju tersebut, dia dapat pahala. Pakaian itu jadi barakah bila ia menutup aurat. Pakaian itu jadi maksiat bila dia mendedahkan aurat. Jadi ini ciri-ciri suami yang soleh, yang sangat memikirkan tentang tujuan utama, fokus utama seorang lelaki, memastikan dirinya dan ahli keluarganya selamat daripada api neraka Allah. Kemudian dia cek pula bab puasa. Jadi kalau dalam rumah kita hari ini, tolong tengok para bapa sekalian, dalam rumah kita ada wajib ada beberapa kitab. Yang pertama kitabus salah. Yang kedua kitabus siyam. Ada orang berpuasa dah 50 tahun tapi dalam rumah dia tak ada bab satu pun kitab berkenaan puasa. Seorang suami yang bertanggungjawab bila dekat Ramadan, bukan sekadar dia ajak angkut anak dia main pergi dengan forum, main pergi dengan ceramah, tapi dia ambil masa sebulan sebelum, mari kita baca sama-sama. Siapapun dia, bukan semestinya ustaz, bila ada kitab boleh murajaah sama-sama. Lepas tu yang keempat iaitu bab zakat. Saya ada banyak kisah bab zakat. Ada kisah benar seorang lelaki ni, minta maaf lah macam tak laju sikit, mungkin sebenarnya tenaga tu dah low sangat, minum air sikit. Kan biasa bercakap tu kan macam berdesup je kan.
Sebenarnya biasa bercakap berdiri, bila duduk tu kan dia ni. Tapi ni kamera dah macam ni, kalau berdiri ni nanti berselerak dia orang. Dah pandai saya cakap berselerak. Yang bawa saya dah asyik sebut perkataan ustazah selerak, selerak. Maksudnya berterabur, betul tak? Ha, saya akan guna perkataan tu nanti. Subhanallah, kisah benar. Ada seorang ayah ni, dia ada anak seorang je, anak tunggal. Dia besarkan dengan baik, didikan yang baik, hantar sekolah yang baik, didikan agama yang baik. Wallahualam, saya lupa hantar tahfiz atau tidak. Tapi ayah ni orang kaya, businessman yang sangat berjaya, kaya raya. Kemudian satu ketika anak dia makin besar sampai peringkat remaja, anak dia terlibat dengan gejala sosial sampai peringkat minum arak, pergi clubbing, semualah maksiat dia buat. Dia nasihat, dia marah, dia tegur, semua tak jadi. Air doa, air tawar, air manis, air milo, semua tak jadi. Apa-apa, macam-macam cara dia buat. Pergi Mekah, pergi umrah, minta doa dengan Allah, tak jadi. Lalu pada satu malam, pukul 2-3 pagi, anak dia balik tengah malam, buka pintu, dia pun tanya, "Assalamualaikum." Sebab anak tu tak perasan, gelap. Rupanya dia tunggu atas sofa. Anak dia pun jawab, "Waalaikumsalam." Keluarlah bau yang sangat kuat, bau arak. Dia tahu anak dia baru balik dalam keadaan mabuk. Remaja lagi ni, umur belasan tahun. Ketika itu, dia tidak terfikir untuk marah seperti sebelum ini. Dia cuma cakap, "Sekarang kamu dah solat belum?" "Belum." "Sekarang kamu pergi mandi, kemudian solat isyak." "Baik ayah." Dia pun lepaskan anak dia macam tu saja. Lalu dia masuk ke dalam surau rumah dia. Dia pun menyandar di belakang pintu. Kemudian dia menangis teresak-esak. Dia minta dengan Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah apa salahku, Ya Allah." Ketika ini dia tak minta Allah tunjukkan apa salah, nak salahkan orang lain, mak dia ke, cikgu ke, kawan-kawan yang selalu dia salahkan pengaruh anak dia. Tapi dia betul-betul berdoa, solat, hajat dengan Allah, "Tunjukkan apa salahku, Ya Allah." Ceritanya dia terlintas tiba-tiba bab zakat. Baru dia teringat, dia bukan tak bayar zakat, dia bayar setiap tahun. Tetapi perniagaan dia semakin meningkat setiap tahun, dia tak meningkatkan jumlah zakat. Lalu esok tu dia pergi ke Baitul Mal untuk buat bayar zakat, keluar-keluar jumlah sangat tinggi. Jumlah yang sangat tinggi. Tetapi dia terus bayar, buat kira-kira, dia kumpulkan akaunten dia, berapa yang ditunggak apa semua. Menangis-nangis dia bayar zakat, orang pelik, "Beria benar bayar zakat, nangis-nangis." Tapi ketika itu benar-benar dia kata, ini adalah petunjuk daripada Allah. Dipendekkan cerita, selepas beberapa minggu, tanpa dia marah, tanpa dia tegur, hanya doa kepada Allah, satu malam anaknya datang dengan menangis-nangis, meminta maaf dengan dia, meminta ampun dengan Allah. Sejak daripada itu, anak itu berubah 360 darjah. Rupanya subhanallah, ini yang paling banyak masyarakat kita tak sedar hari ini, bab zakat. Kerja 20 tahun, 30 tahun tak bayar zakat pendapatan antaranya. Ada duit simpanan tak bayar zakat simpanan. Berniaga berapa tahun tak bayar zakat pendiagaan. Tak bayar zakat penternakan, tak bayar zakat pertanian dan sebagainya. Ada wanita menyimpan banyak emas tak bayar zakat emas. Mungkin inilah yang menjadi jawapan kepada kenapa rumah tangga kita tak tenang. Kenapa anak ada masalah. Saya dulu ada banyak klien masalah rumah tangga datang, saya akan mulakan siasatan apa punca masalah. Walaupun dia datang cerita dengan anak saya degil, "Ustazah, isi saya bermasalah, Ustazah." Saya kata, "Mari kita semak bab rukun Islam, bab syahadah." Saya pergi yang kedua, saya kata, "Encik ada melakukan perkara syirik ke dan sebagainya?" Yang kedua, bab solat. Ramai yang sangkut bab solat. Jadi kita tahu punca utama masalah rumah tangga encik bukan isteri bermasalah, tapi encik yang bermasalah, encik tak selesai bab solat. Kalau selesai bab solat, pergi kepada yang ketiga, bab puasa. Kalau selesai puasa, okey, pergi kepada zakat. Ramai yang sangkut bab zakat. "Ustazah, saya tak pernah bayar zakat. Saya memang selalu dengar tapi saya tak pernah bayar. Saya tak pernah pergi Baitul Mal. Saya rasa saya pun asnaf." Ramai mana cakap macam tu. "Kenapa encik cakap encik asnaf?" "Saya banyak hutang, Ustazah. Rumah tu hutang, kereta hutang. Saya pun banyak kad kredit hutang. Saya orang berhutang, saya tak asnaf ke?" Saya tanya, "Encik beli rumah, beli kereta dulu lulus tak?" "Lulus." "Sebab encik di kalangan orang yang mampu membayar hutang, encik bukan asnaf.
Kalau encik tak lulus masa nak beli semua tu barulah asnaf. Encik berhutang sebab encik mampu dikira sebagai orang yang mampu. Encik tak boleh declare encik ni tak mampu untuk bayar zakat. Zakah membawa masuk penyucian dan bertambah-tambah. Maka bila encik tak bayar zakat, rezeki encik itu bercampur dengan sesuatu yang haram. Tak barakah, hilang barakah. Sebab dalam harta encik itu ada hak Muslim yang lain. Ada hak encik berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak klien kes boleh selesai bila mereka mula bayar zakat. Ustazah, alhamdulillah banyak perubahan isteri dan anak saya. Begitu juga perubahan kepada rezeki saya. Walaupun gaji tak naik, tetapi saya tak tahu kenapa cukup saja belanja. Kalau tak, selama ni sentiasa ada bocor, sentiasa ada masalah tak habis-habis, menyebabkan duit belanja itu laju je keluar macam air. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian pergi yang kelima, bab haji. Jadi seorang suami yang soleh, apabila dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas utama adalah memastikan dirinya dan ahli keluarganya selamat daripada api neraka Allah. Dan saya nak landing soalan ini, ustazah. Subhanallah. Dengan saya berkongsi satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sukar dimiliki oleh kita semua pada hari ini. Nampak mudah tapi susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat suka senyum dan sangat suka bergurau. Kadang-kadang hari ini suami isteri serius, muka ketat. Daripada start bangun pagi dah muka ketat. Bang, bangunlah bang. Ya Allah, bila awak nak berubah ni? Bang, subhanallah bang. Awak tak dengar ke? Telinga awak ni sebenarnya boleh pakai ke tak? Nauzubillah min zalik. Lagi-lagi kalau yang mengadu pada saya, ustazah, saya solat sehari 5 waktu, suami saya 5 hari sekali je sembahyang. Saya dah tak boleh hormat dia dah, ustazah. Dia tak layak untuk dihormati. Saya kata kita hormat suami kerana Allah. Kita belah kasihan pada dia sebab dia tak salat. Kita terus doakan dia, kita terus hormat dia. Sebab rahmah kita, belah kasihan kita kepada dia, insya-Allah dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tanggungjawab kita sebagai seorang isteri mesti masih tetap untuk menyantuni ataupun khidmat kepada suami contohnya. Begitu juga suami kepada isteri khidmat, masya-Allah. Nak cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah seorang yang sangat suka senyum sehingga kan aku lupa, maksudnya jarang sekali melihat wajah Rasulullah tanpa senyum. Agak-agak suami kita kat rumah banyak senyum ke banyak ketat? Ataupun isteri kita macam mana? Bangun pagi, assalamualaikum bang, assalamualaikum. Agak-agak kita kejutkan suami anak-anak dengan senyum ke dengan suara yang tinggi? Suami buka mata, wah ada bidadari depan dia. Senyum sengih, Masya Allah. Lepas tu bang, makan bang, bang, Allah senyum, senyum, senyum. Sebab apa? Senyum adalah manifestasi syukur kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Walaupun ketika itu, kita ni memang kejutkan dia dengan marah, tapi wajah senyum. Bahkan ada sahabat Nabi kata, aku cuba berusaha daya upaya untuk senyum dulu kepada Nabi, tapi aku sentiasa kalah, mesti Nabi dulu yang akan senyum. Kita pula kadang terbalik, dia tak senyum pun aku tak nak senyum kat dia. Dan ada sahabat Nabi, tahu tak macam mana dia cuba bersembunyi di sebalik pokok ataupun di sebalik sesuatu binaan. Dia kata, kali ini aku nak bagi salam dulu pada Nabi, aku dulu nak senyum. Tetapi Nabi perasan dia daripada jauh. Bila sampai, Nabi juga yang pertama, assalamualaikum. Kita pula kalau ada jawatan tinggi, ada kedudukan yang tinggi, tak ada kita nak mula dulu. Orang pangkat tinggi, mesti orang bawah bagi salam dulu. Tetapi bila menyontohi sifat Rasulullah, Rasulullah sangat suka menggembirakan orang lain. Bukankah yang di atas itu lebih mulia daripada yang bawah? Bukankah yang memberi salam itu akan dimuliakan oleh Allah daripada yang menjawab salam? Jadi kejut suami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Masya Allah, subhanallah. Dan di sana ada janji Rasulullah daripada satu hadis Nabi, Allah merahmati seorang suami yang mengejutkan isterinya untuk bangun solat malam ataupun bangun subuh tu.
Dan sekiranya isteri itu tidak bangun, maka diambilkan air untuk dipercikkan ke wajahnya. Tapi tolong bagi tahu awal-awal sebelum tidur. Kalau tak bagi tahu, takdir mengamuk besar. Tiba-tiba auzubillahi minasyaitanirrajim. Bang, boleh ke? Dan sebenarnya kita sapu-sapu kat muka. Ini sunnah Nabi. Sapu kan jadi ada satu sentuhan. Dan ramai ibu bapa bila guna kaedah ni pada anak sangat berkesan. Kalau Umi kejut besok, kalau tak bangun, Umi sapukan air boleh? Okey Umi. Lepas tu bila ikut sunnah Nabi dan niat nak ikut sunnah, Allah akan mudahkan. Assalamualaikum, bangun salat subuh ataupun bangun kiam mulai setengah jam lagi nak subuh, bangun tahajud, kita pun ambil air, kita sapukan. Hadis Nabi yang sahih, Allah merahmati. Kemudian sekiranya suami tu tak bangun juga, Masya Allah, insya Allah bila disapu agak-agak bangunlah. Tapi kalau tak bincang terus apa ni, jirus je, bukan percik je, suami pun terkejut, ni kenapa ni Ustazah Asmat cakap malam tadi? Dah sebut nama, petik nama kita pula. Mesti bincang dulu, setuju tak nak guna kaedah tu. Tapi kalau ikut kaedah Rasulullah, rahmat Allah akan turun. Kemudian hadis itu bersambung, Allah merahmati seorang isteri, seorang wanita yang mengejutkan ahli keluarganya, kejutkan suami ni. Lalu sekiranya suami tak bangun, lalu dia menyapukan air pada wajah. Allahu Akbar. Maka kalau kita faham tentang ini, kita berebut-rebut untuk bangun awal. Bahkan kalau suami kita yang kejutkan kita besok, kita suruh tidur balik, tidur balik. Saya nak kejut awak, berebut nak kejut dulu. Sebab pagi-pagi dah dapat rahmat Allah. Sebab Allah kata Allah merahmati mereka yang bangun lalu mengejutkan ahli keluarganya. Dan asbab kita yang kejutkan suami, kebetulan ada anak pula 5 orang, lalu mereka bangun untuk solat, kita solat seorang tapi dapat pahala 6 orang solat. Sebab asbab usaha kita, ini hadis Nabi yang lain. Barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Sebab itu bila kita ada ilmu, kita rasa seronok, kita faham, kita akan jadi pengejut utama rumah tangga sampailah akhir hayat kita. Sebab ramai mana orang perempuan tak puas hati dalam bab ni. Ustazah daripada awak kahwin sampai sekarang, saya lah yang kejutkan. Kalau saya meninggal, diorang ni tak bangun subuh ni. Kadang tu sambil tu kejut anak tu, salah, bangun, bangun. Kalau mak tak ada ni, korang ni bangun pergi sekolah tak? Tapi percayalah, kalau kita tak ada, suami tu elok bangun. Dia memang jadi manja, jadi lemau bila ada isteri. Tapi bila isteri tak ada, dia okey. Itu sifat sebelumnya jadi suami, seorang lelaki, hidup dia dimanjakan oleh wanita. Masa dia kecil oleh ibunya sampai besar, bila dia nikah, dia akan mula berbanja dengan isteri pula. Dan fitrah wanita suka memanjakan. Jadi begitulah hidup kita dengan harmoni, tak perlu kita nak rasa nak tukar watak. Dan memang kita suka memanjakan pun. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sebagai penutupnya, Masya Allah, saya nak cerita lagi satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan setakat suka senyum. Dan kita tahu senyum itu satu sedekah, itu hadis yang sahih. Berwajah yang manis itu sedekah. Senyum, senyum, senyum. Wallahu a'lam, mungkin ada orang ini yang mengantarkan dia ke syurga Allah adalah kerana senyumnya. Pernah tak kita kan jumpa orang tengah sedih, tiba orang senyum, kita pun rasa happy. Kenapa dia senyum ke aku tadi? Ya? Kita pun tengok atas bawah. Kenal ke? Kita kenal ke? Ustaz tanya macam tu. Sebab kita terbiasa senyum dengan orang yang kita kenal saja. Dan orang yang senyum biasanya walaupun dia sedang berduka, automatik dia rasa bahagia. Kita tengah sedih ni, tapi kita dah biasa senyum. Jumpa orang senyum, senyum, senyum. Sampai orang tanya, kau tak ada masalah? Banyak masalah. Habis tu senyum je, memang dilahirkan penyenyum. Ataupun ikut sunnah Nabi, senyum dalam keadaan sukar, ini lagi mahal nilainya. Bila kita senyum kepada orang dalam keadaan kita sedang berduka, kita sedang senyum kepada takdir Allah. Kita sedang senyum kepada ujian Allah sampai kita dipuji oleh penduduk langit. Ya Allah, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang itu diberi ujian, diutuskan bersamanya kepadanya malaikat.
Lalu Allah minta malaikat itu memperlihatkan, sekiranya dia sabar maka dia dapat redaku, sekiranya dia marah-marah dia juga mendapat kemarahanku. Masya Allah. Dan Nabi sangat suka bergurau dengan suami isteri. Nabi bergurau dengan isteri Nabi. Ini juga ramai yang hilang hari ini, roh bergurau dalam rumah tangga. Dia boleh senyum seorang-seorang dekat telefon. Senyum-senyum, gembira, kikik-kikik-kikik. Dia tengok video yang kelakar-kelakar dalam tu. Tapi nak bergurau senda dengan pasangan, tidak. Seria saja. Sedangkan pahala itu banyaknya bila bergurau senda dengan pasangan. Dan Rasulullah dengan isteri, Masya Allah, sangat manja. Dan isteri Nabi suka memanjakan Rasulullah. Satu ketika, ketika Sayyidatina Aisyah sedang haid, dalam keadaan uzur, kita tahu rumah Rasulullah ni duduk sekeliling Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah menghulurkan kepala dalam rumah. Sebab Aisyah tak boleh mengulurkan tangannya, nanti masuk dalam bahagian masjid. Tapi Rasulullah yang hulurkan kepala dalam rumah, tahu tak nak suruh buat apa. Lalu Aisyah meminyaki rambut dan juga menyikat rambut Rasulullah. Nak sebutnya Masya Allah, nampak benda tu kecil. Nak tanya, Rasul boleh tak sikat sendiri? Boleh. Bahasa isi hari ni, awak tak boleh sikat sendiri ke? Antara pengikat kasih sayang, membuat sesuatu yang sebenarnya kita boleh buat sendiri tapi minta pasangan buatkan. Suami bukan tak boleh pakai baju sendiri, tapi saja-saja je, bang, ini mai saya pakaikan baju untuk awak. Angkat tangan, jatuh. Sebelah lagi, pusing. Masya Allah. Buat sesuatu yang sebenarnya pasangan kita buat, tetapi kita buat. Mungkin ada di kalangan kita tak pernah pun minyakkan rambut pasangan, suami minyakkan rambut isteri. Aisyah kata Rasul pun meminyaki rambut dia. Kemudian sikat. Malam ni sebelum tidur kita buat kan? Sikat, banyaknya uban awak. Tak lama dah nak meninggal ni. Baru suami perasan, ya Allah, isteriku dah tua. Ya Allah, nampak tangan isteri tu. Ya Allah, tangan ni. Subhanallah. Suami pun tanya soalan malam ni, tanya soalan ni. Yang agak-agak kalau saya meninggal lah, rasa-rasa boleh masuk syurga tak saya ni? Isteri pun jawab, nak soal jawab jujur ke nak tak jujur? Saya rasa macam payah sangatlah awak ni. Isteri pula tanya, bang, saya pula macam mana? 2x5 je kita ni. Ini perbualan sunnah. Nabi dengan isteri bincang tentang akhirat. Sahabat Nabi bincang suami isteri. Kita ni bincang esok nak makan apa? Esok nak jalan mana? Bincang isu dunia, perkara dunia banyak. Tetapi sekali-sekala bincang pasal mati. Saya kalau mati macam mana, bang? Suami standard jawapan dia, tanam je lah. Takkan nak simpan lagi? Bersabarlah dengan jawapan tu, jawapan tu betul. Kita pun pesan, awak nak nikah lagi tak lepas saya meninggal? Agak-agak dia jawab apa? Orang lelaki, kalau isteri meninggal nikah lagi tak? Ui, takut jawab. Mungkin pertabi kot, persatuan takut bini. Saya bila cakap pasal mati kan, saya cakap, bang, kalau saya meninggal dulu, kalau awak nak nikah lagi, subhanallah, silakan, tapi cari isteri yang begini-begini. Saya nak ibu kepada anak saya begini-begini. Awak boleh tak? Subhanallah. Sebab apa? Cinta kita dengan suami ini, bukannya kita ikat dunia dan akhirat. Dan kita mencintai suami kita pun kerana Allah. Dan cinta kita ini untuk dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah terima cinta kita ini kerana Allah, Allahu Akbar, maka cinta kita akan kekal sampai ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ada isteri dia pesan macam ni, kalau awak nikah lagi saya jadi langsui, saya cekik awak. Takkan nak jadi hantu kot, kita nak roh yang baik boleh tembus ke langit. Bersama dengan roh orang-orang yang soleh. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan dapat dari segi manfaat untuk soalan yang pertama itu, bagaimana menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma Harun di atas kupasan yang cukup menarik. Untuk soalan pertama ya, ibu-ibu ayah-ayah, soalan pertama, kita ada soalan kedua yang terakhir. Soalan kedua ni dia sangat menarik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang disebutkan tadi oleh Ustazah,
kita nak jadi suami isteri romantis. Ha, saya boleh simpulkan, kita nak jadi suami isteri yang romantis dalam segala kehidupan kita. Ya, sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami yang romantis kepada isteri-isterinya. Jadi kedua hasanah yang kita boleh ambil, jadilah suami isteri romantis ketika bersama dengan isteri dan juga anak-anak. Baik, seterusnya untuk soalan yang kedua. Ya, soalan kedua berkaitan dengan pada masa kini ramai ibu-ibu, ayah-ayah yang mengambil guna metod cara didikan anak-anak menggunakan teori barat. Ya, macam-macam teori. Teori ni, teori tu, teori ni. Ha. Nampak teori ni kata okey, teori ni guna. Ramai. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah hasanah yang terbaik dalam mendidik anak-anak. Jadi bagaimana kita nak memberi kesedaran kepada ibu-ibu, ayah-ayah untuk mencari metod yang terbaik dalam mendidik anak-anak? Silakan Ustaz. Okey, subhanallah. Untuk soalan ini saya memang buat persiapan lebih sikit dan saya akan cuba cakap laju sikit. Tapi tiba-tiba perut macam laparlah pula. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Soalan ni sangat menarik dan jarang ditanya kepada saya. Biasa orang tanya bab rumah tangga Rasulullah, bab Rasul sekian-sekian. Tapi bila soalan ni, bagaimana Rasul mendidik anak, jarang dibincangkan. Sebab banyak kisah tentang Rasulullah dengan para isteri saja. Lalu bila saya baca, saya merujuk di sana memang ada ciri-ciri Rasulullah tentang bab pendidikan anak-anak, masya-Allah. Tapi saya nak sambung sikit cerita pasal sikat rambut tadi tu ya. Bukan suami isteri saja sikat rambut, antara kaedah metod yang sangat baik ibu bapa sikat rambut anak. Saya ada kisah seorang bapa ni, dia share dengan saya, dia kata, hubungan saya seorang ayah ini, saya sangat rapat dengan anak saya dan anak saya sangat rapat pada saya. Bagi saya sangat luar biasa bila seorang lelaki, seorang bapa, anak boleh rapat. Anak boleh cerita masalah, anak boleh tanya pendapat. Nak beli barang, rujuk ayah. Nak bercinta pun tanya ayah. Maksudnya, sebab apa? Biasa anak dengan mak. Sebab mak biasa peluk. Mak biasa cium pipi. Ayah pula kadang-kadang ada renggang sikit. Ayah orang lelaki gelilah sikit kalau nak gosok-gosok, macam peliklah pula. Itu normal. Sebab Allah ciptakan lelaki itu dengan tegasnya. Mungkin dengan kasarnya dan sebagainya. Tapi bapa ni cakap, tuan-tuan, terutamanya orang lelaki, dia kata daripada anak saya kecil, bab sikat rambut saya yang sikat. Dia kata sikat rambut benda paling mudah. Kalau nak tocang rambut payah. Nak mandikan payah, pakai pamper pun payah. Dia ambil part, sikat rambut je. Jadi masa dia sikat rambut anak, masa tu dia akan pesan beberapa perkara. Jaga solat, jaga pakaian, bergaul tu elok-elok. Belajar elok-elok, dia ulang yang sama je, dia pun tak ada idea banyak pun. Tetapi rupanya itu sunnah Nabi menyingkati rambut ahli keluarga. Rahmat Allah turun, menghidupkan Rasulullah dalam situasi rumah tangga kita. Akan keluar penyakit-penyakit dalam rumah tangga kita, mungkin gangguan jin ke, sihir ke, apa ke, wallahu'alam. Apabila rahmat Allah turun, walaupun kita melakukan perkara remeh, tapi ia adalah sunnah Nabi SAW. Biasanya kalau yang pesan banyak, kita tahu mak. Boleh pesan 20 perkara tu dalam tempoh berapa minit. Okey, mak nak pesan yang lepas ni, nenek. Dan ramai orang lelaki berat mulut untuk berpesan. Bila sampai anak salam, dengar apa yang mak cakap tadi. Memang mudah. Tetapi saya nak minta, wahai para bapa sekalian, contohilah Rasulullah. Rasulullah suka berpesan-pesan kepada kebaikan. Sebut 2-3 perkara walaupun benda yang sama. Semayang jaga. Anak lelaki pun belum pergi sekolah walaupun dia dah sikat, main sini ambil sikat. Kesan dia sangat luar biasa, berdebar-debar anak tu. Ayah ni dah tak lama ke macam mana ni? Tiba-tiba tak pernah dibuat sikat. Anak perempuan pun main sini, ayah nak sikat sikit. Ayah pun berdebar tu sebab tak pernah buat. Tak pernah buat sentuhan. Allahu Akbar, subhanallah. Disikat sambil tu pesan, jaga solat ya. Solat kena jaga ya. Lepas kita meninggal, anak-anak akan tergiang-giang. Ayah pesan jaga solat.
Tapi ramai mana ayah memang berat mulut nak sebut, sangat rugi. Sebab bila kita, anak kita ingat apa kita pesan, insya-Allah anak takkan lupa untuk sedekah Al-Fatihah pada kita. Anak takkan lupa untuk mendoakan kita. Sebab dia ada kenangan yang istiqamah. Istiqamah kita pesan pada anak, walaupun hari-hari pesan yang sama je, jaga sembahyang. Bukan tak tahu. Hari-hari ulang benda yang sama, jaga sembahyang, jaga sembahyang ya. Sebab apabila anak jaga sembahyang, solat itu akan menjaga anak kita. Tapi kalau kita mati mewariskan harta, anak akan jaga harta tersebut. Ia jadi beban, kadang-kadang ia menjauhkan daripada Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi perkara yang pertama, bila saya tengok sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak Rasulullah dan kepada Sayyidatina Aisyah ketika dia kanak-kanak, Rasulullah tidak halang mereka untuk bermain. Bahkan Sayyidatina Aisyah pernah berkata, ketika aku masih kecil kan, masa umur 9 tahun kan masih kanak-kanak, aku suka bermain dengan anak-anak. Ataupun ada mainan Aisyah lah, bermain dengan kawan-kawan. Taman teman sepermainanku. Dan apabila Rasulullah masuk dalam rumah, kawan-kawanku menyorok. Sembunyi sebab malu pada Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah buat, ketika itu mereka bersembunyi dan mainan pun disembunyikan. Bayangkan situasi itu macam kelakar kan? Macam comel je. Kemudian apa yang berlaku, Rasulullah ambil mainan, Rasulullah panggil kawan-kawan, lalu aku menyambungkan permainan yang terhenti tadi. Rasulullah meraihkan fitrah naluri anak-anak nak bermain. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik pernah bercerita, aku menyantuni Rasulullah. Kemudian aku melihat Rasulullah masuk dalam rumah dan aku menyangkakan Rasulullah akan istirahat. Kemudian aku pergi ke tempat kanak-kanak bermain. Tiba-tiba Rasulullah datang duduk dan Rasulullah suruh aku membuat sesuatu. Dan bila aku datang semula, Rasulullah masih berada di situ sedang bermain dengan kanak-kanak. Allahu Akbar. Saya nak sebutkan perkara ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Hari ini ramai ibu bapa memaksa anak menjadi dewasa dengan cepat. Masih kecil lagi dah paksa anak ni buat sesuatu ibadah yang berat. Baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Paksa anak ni puasa. Lepas tu dia bangga bila ni cucu saya ni cukup ni 30 hari ni. Budak tu baru darjah 1. Budak tu baru darjah 8. Darjah 8 pula. Baru 8 tahun. Akhirnya budak ni tak mampu sangat dan tak faham betul lagi falsafah puasa. Akhirnya dia masuk tandas, dia minum air. Sebab Wan dia janji kalau puasa penuh setiap hari RM10. Kalau sebulan dapat RM300. Dia nampak duit tu, dia tak faham lagi falsafah puasa. Tapi kerana dia nak kejar duit tu, sebab Wan ni nak berbangga dengan kengkawan sebaya dia. Cucu saya ni sebulan dah puasa penuh. Akhirnya anak ini berpotensi untuk menipu. Sedangkan Islam beratkan apa, bab solat. Itu pun bermula umur 7 tahun. Tapi ramai mana ibu bapa hari ini dah beratkan qiyamulail dan kejut tahajud umur 7 tahun. Dah. Bukan kata tak boleh, tetapi jangan buat dalam bentuk pasaran. Kalau anak itu nak, maka silakan. Saya nak share satu kisah yang sangat baik dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Seorang ulama besar. Dia adalah ulama besar, saya lupa nama dia. Seorang wali Allah dan ulama besar. Dia cerita dia dibesarkan oleh bapa saudaranya, Masya Allah. Bapa saudaranya juga seorang ulama besar. Bila waktu malam, dia terkejut tengah malam. Dalam tengah-tengah malam, dia melihat bapa saudaranya sedang solat tahajud, sedang buat ibadah. Dia ketika itu umur dan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun macam itulah. Lalu dia tanya bapa saudaranya, apa yang kamu buat dan apa yang patut aku buat bila aku terkejut tengah malam? Bapa saudara ni tak paksa, okey bangun tahajud. Bangun baca Quran, bangun sekian. Tak. Dia kata kamu tidur balik dan sambil kamu zikir 1-3 zikir. Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri. Maksudnya, Allah bersamaku, Allah menjadi saksiku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je. Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah saksiku. Dia ajar tu je pada anak. Kemudian dia membesar, dia membesar, dia membesar. Sampai peringkat dia dah remaja, lalu bapa saudara dia tanya soalan apa? Apa perasaanmu dengan zikir tersebut? Lalu dia jawab apa? Wahai bapa saudaraku, tidak ada suatu hari yang berlalu melainkan aku merasakan Allah sentiasa bersama denganku dan Allah sentiasa melihatku dan Allah menjadi saksiku.
Di saat tidak ada sesiapa bersamaku, aku tetap merasakan Allah bersama denganku. Di saat tidak ada yang menghargai dan melihat apa yang aku lakukan, aku sedar bahawasanya Allah melihat setiap perlakuanku, setiap kebaikan yang aku lakukan. Dan ketika aku difitnah contohnya, Allah lah sebaik-baik saksi, maka Allah akan membersihkanku. Ini satu pasang akidah yang sangat hebat ibu-ibu sekalian. Antara kesilapan ibu ayah hari ini, menanam perasaan takut malu pada manusia. Kita cakap pada cucu kita, malu orang tengok. Malu muka mak dapat anak macam ni. Macam mana nak ngadap orang? Ni minum berdiri malu ni. Anak ustazah ni. Akhirnya anak ni bila besar ditanam malu pada orang, dia pergi ke luar negara, di satu tempat yang tak ada orang kenal, lalu dia buka hijab. Lalu dia bergaul bebas. Kita tanam kepada dia takut pada orang, malu pada orang. Tetapi cuba tanam pada anak kecil ini perkataan malu pada Allah, takut pada Allah. Anak saya pernah tanya saya soalan, Umi, Allah itu monster ke? Raksasa ke? Sebab apa cakap macam tu? Umi kata takut pada Allah. Budak-budak, dia tak faham lagi erti takut kepada Allah. Tapi dia tanya, okeylah. Saya kata takut kepada Allah membawa erti kita makin rapat dengan Allah. Takut pada makhluk membawa erti kita menjauhi makhluk. Takut pada rimau larilah. Takut pada hantu buka lampu. Rasa macam ada hantu kan, buka lampu tiba-tiba rasa tak ada hantu. Takut kepada Allah membawa masuk makin dekat dengan Allah. Jadi Umi kenapa pula buat ni? Sebab takut pada Allah. Ya, bila kamu tak buat ni, kamu akan makin dekat dengan Allah. Allah suka bila tinggalkan larangan Allah. Sebab itu kita guna perkataan takut kepada Allah. Dulu saya tak nampak sangat kesan awal-awal bila minta anak saya zikir, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Tapi dia susah sikit nak sebut Allah menyaksikanku. Jadi dia amalkan dua saja. Daripada umur dah pandai bercakap, kita suruh dia baca zikir tu. Kalau yang perempuan dia buat lagu. Anak saya 7 orang ya. Jadi dia orang dah pandai sesama, dia orang buat pertandingan kadang-kadang. Allah bersamaku, yang perempuan buat mendayu. Yang lelaki, Allah bersamaku, Allah melihatku. Ha, macam tu. Kita nampak budak-budak, kita buat dalam keadaan gembira. Tapi kadang-kadang bila kita berbual dengan dia, saya tanya yang darjah satu, Imran, kalau Umi meninggal macam mana? Umi janganlah bimbang, Allah kan bersama dengan Imran. Dia jawab macam tu. Saya kata, ya Allah, Umi lah jangan bimbang, Allah kan ada, Allah kan jaga Imran. Saya kata, Masya Allah, yang kita nampak dia sebut main-main tu, bila on the way nak pergi sekolah, saya akan minta dia orang ulang. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah melihatku. Bila dia tanam pasal akidah Allah sentiasa melihat dia, dia di sekolah, dia nak buat sesuatu yang tak elok, dia tak mampu nak buat. Sebab apa? Dia tahu Allah sentiasa melihat dia. Allah berada di mana-mana. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Sebab itu hari ini kalau kita belajar bab method mendidik anak, kita belajarlah kaedah mana, hebat mana pun ada ni. Akhirnya kita kena kembali kepada method pendidikan, cara Rasulullah, cara orang-orang soleh. Di sana ada penyelesaian kepada semua masalah. Sebab apa? Kita tak mampu mengawasi anak kita 24 jam. Anak duduk dekat universiti bila dah remaja, 3 bulan sekali jumpa, 2 bulan sekali jumpa. Siapa yang jaga anak kita? Allah ya Hafiz ya Muhaimin ya Maha menjaga. Dan bila kita serahkan anak kita dalam jagaan Allah, Allah akan menjaga anak kita. Bila anak kita nak buat maksiat, Allah campak rasa berdosa, rasa takut. Allah akan gagalkan perancangan dia untuk buat maksiat. Tapi hari ini telefon kadang-kadang mengurangkan tawakal kita kepada Allah. Apa maksud saya? Dulu-dulu, ibu-ibu dulu tak ada telefon, tak nak berhubung dengan anak. Tak boleh berhubung. Akhirnya ibu ni sangat kuat berdoa pada Allah. Ya Allah, anakku, ya Allah, macam manalah dia, tolong jaga, ya Allah. Berdoa selalu, risau berdoa. Hari ini risau mesej je, macam mana dah makan? Dah. Macam mana belajar, okey? Okey. Macam mana sehat tak? Sehat. Tanya, dapat jawapan, lega. Jadi kurang berdoa kepada Allah. Sebab terlalu mudah, kadang perhubungan yang direct kita ni mengurangkan perantaraan kita dengan Allah. Sebab kita terlalu direct, kita direct. Bukan kata tak boleh, boleh tanya khabar anak. Tetapi jangan sampai mengurangkan doa kita, mengurangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Jadi itu perkara pertama. Nak sebut tadi tu bab bermain tu. Jangan terlalu memberatkan anak kita nak cepat dewasa. Sian budak tu. Baru umur 6 tahun nak suruh hafal semua macam-macam doa. Anak saya dah 20 doa dah. Ustazah, anak saya 5 tahun ni dah hafal 20 hadis. Puan dah hafal berapa hadis? Saya tak ada, Ustazah. Saya tak hafal satu pun. Jadi saya bimbang ibu-ibu sekalian mendidik anak bukan untuk mencintai hadis tapi berbangga-bangga anak hafal hadis. Lalu bukan jadi kelebihan kepada ibu tu, tetapi ibu ini diuji dengan perasaan riak takabur ujub. Memang bagus anak hafal hadis sekecil itu, memang bagus. Tapi jangan menyekat fitrahnya nak bermain. Bahkan Rasulullah biarkan kanak-kanak bermain, dia nak main-mainlah. Tapi bermain yang mengikut syariatlah. Masya Allah, Subhanallah. Ibu bapa kena main sama-sama. Main sama-sama duduk. Bukannya guna telefon, pergi main. Bahkan yang paling pelik, ibu bapa bagi telefon untuk anak bermain. Akhirnya, anak itu sangat lemah bercakap. Otak dia tak kreatif. Kalau orang tengok, wallahualam ibu bapa sekalian, benda ni yang banyak merosakkan rumah tangga anak-anak kita. Alhamdulillah, bukan saya kata nak puji diri sendiri ke apa, tapi saya nak kongsikan sikitlah. Bagaimana nak membuatkan anak tak ketagih telefon. Saya telefon memang ada, selalu guna. Mana boleh tak guna. Tapi telefon tak ada password, tak ada apa. Sebab nak kejujuran suami isteri, kami setuju tak ada password, tak ada apa. Tapi duduk letak macam tu je, tapi anak tak pernah ambil untuk main game. Anak tak pernah ambil untuk YouTube. Memang letak macam tu je. Tapi mengajarkan diri letak telefon dan kita tak pegang telefon depan anak. Sedaya upaya. Kalau kita marah anak pegang telefon, tapi kita pegang telefon, kita sebenarnya sedang menunjukkan satu contoh yang sangat buruk pada anak. Sangat buruk. Dia marah tapi dia buat, itu sangat buruk. Dia suruh minum duduk, dia minum berdiri, itu sangat buruk. Dia marah anak tinggikan suara tapi dia sedang tinggikan suara pada anak. Jangan tinggi suara. Dia tak sedar dia sedang tinggikan suara pada anak. Anak pun pelik. Oh, jadi mak baru boleh tinggi suara. Sekarang kecil tak boleh tinggi lagi. Akhirnya esok dia ulang balik akhlak kita. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana ya perlu disiplinnya ibu bapa sekalian. Kalau benda penting pun masuk bilik, bala-bala mesej, lepas tu tinggalkan. Kita soalannya tak heran pun dengan telefon. Akhirnya mereka pun tak heran pun dengan telefon. Na'udzubillah min zalik. Kita cakap anak ketagih gadget, tapi sebenarnya ibu bapa tu dulu ketagih gadget. Dan kita akan tengok anak kita tanpa gadget dia jadi sangat kreatif. Satu lagi TV. Kalau siapa yang rasa sanggup nak buat sesuatu yang terbaik, Astro buang, Enjoy pun tak ada. TV ada, rumah saya ada TV tu. Tapi TV je lah. Saluran tak ada. Tapi kadang-kadang buka internet, pilih siaran apa. Tapi bila tutup TV satu hari, kejap dia ada projek dia sama-sama yang lelaki, sama perempuan, kejap ada buat aktiviti tu, kejap bawa kraft tangan ni, kejap Umi lukisan ni. Sebab budak-budak sebenarnya Allah bagi otak yang sangat kreatif. Dia berkembang, dia nak buat macam perkara. Dia takkan jadi bila tutup TV duduk diam. Kenapa tu? Tak tahu nak buat apa. Dia takkan jadi duduk diam, tak. Dia mesti fikir nak buat apa. Tapi beberapa hari ni nak senang masak kat dapur, buka TV baru tak ganggu kita kat dapur. Buka TV baru tak ganggu kita nak tengok telefon. Anak tu melonggok depan TV. Otak tak berfungsi, tak guna. Sebab hanya menengok, melihat. Dan apa yang dia tengok akan dirakam dalam fikiran dia. Kartun yang dilihat pukul, dia jadi pemukul. Kartun yang dilihat marah, dia jadi pemarah. Kartun yang dia lihat melompat-lompat, itu yang melompat-lompat tak berhenti. Minta maaflah kalau terasa, saya pun terasa anak saya kuat melompat juga ya. Masya Allah, seterusnya minta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat tauhid yang pertama, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ajarkan kalimah la ilaha illallah apabila anak sudah mula pandai bercakap. Tapi kita memanglah anak kita susu. Kita ajar umi. Itulah yang dia pandai. Tetapi cuba latih semenjak dia boleh sebut Allah. Kita sayang umi. Suruh sebut umi. Abi, betul. Bukan tak boleh. Sebut susu.
makan, makan. Tapi kita sebenarnya Nabi sebut, kalaulah kita ni anak tu dah pandai dah mula bercakap, biasakan dengan lafaz Allah. Allah, Allah, pagi, petang, malam, agak-agak dia boleh sebut tak Allah tu. Akhirnya perkataan pertama yang boleh sebut, Allah. Benda barang jatuh, Allah. Nak susu pun, Allah, Allah. Ya, nak susu. Tapi dia sebut Allahu Akbar, kalimah Allah. Bila lidah mula sebut la ilaha illallah Allah dulu, masya Allah, menyusullah perkara-perkara yang baik. Dan Rasulullah kata, biar awalnya perkataan Allah la ilaha illallah, insya Allah kesudahannya juga la ilaha illallah. Allahu Akbar, subhanallah. Seterusnya Rasulullah mengajarkan, oh banyaklah, subhanallah, nasihat waktu yang sesuai. Okey, ni yang penutup. Bila saya baca dalam kitab ini, saya baca dalam banyak kitab tentang tarbiyah Rasulullah kepada kanak-kanak. Antaranya kepada Anas bin Malik, Zaid bin Harithah yang usianya remaja dan kanak-kanak ni. Rasulullah banyak bagi nasihat dan saya baca dalam kitab Prophetic Parenting, pendidikan parenting cara Rasulullah. Rasulullah banyak didik remaja ataupun kanak-kanak di atas kenderaan. Ada banyak hadis Nabi, Zaid bin Harithah duduk belakang, Anas bin Malik duduk belakang. Nabi jadi maksudnya penunggang. Kemudian sahabat Nabi jadi pembonceng. Dan saya cuba test benda ni pada anak-anak saya, subhanallah, ia sangat bagus. Saya bawa kereta, betul kan? Bawa kereta, ambil anak sekolah. Anak duduk belakang. Anak duduk belakang. Hari ni saya datang ni, saya uruskan orang lain sebab suami saya kerja Melaka jauh. Jadi petang biasanya saya akan ambil anak dekat sekolah. Tapi hari ni kan tak. Jadi saya minta ada orang, sahabat saya ambil anak dekat sekolah. Tapi sahabat saya mesej saya tadi, dia kata ustazah mencabarnya anak ustazah ni dalam kereta. Saya kata kenapa? Dia orang tanya saya banyak soalan. Yang umur 5 tahun tanya soalan, siapa nama emak Nabi? Siapa nama anak-anak Nabi? Udah tanya ustazah tu. Kawan saya ni ustazah juga. Yang seorang pula duk interview, apa hubungan dengan mak saya? Macam mana boleh kenal umi saya? Macam mana sekian-sekian? Dia kata usaha sampai daripada awal sampai akhir, dia duk tanya interview saya. Pasal sirah Nabi dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya tanya ada tak dia cerita benda buruk pasal saya? Saya takut dia luar perasaan lah. Umi dia garang ke apa ke kan? Tapi subhanallah, ramai yang tak sedar perkara ni masuk kereta buka lagu. Masuk kereta sekian-sekian. Tahu tak yang saya perasan, bila kita pergi nasihat ataupun cerita-cerita dalam kereta, kita dalam situasi apa? Kita ngadap depan, anak kita tak nampak muka kita. Rasul masa bercakap, antara hadis yang penting Nabi sampaikan kepada Anas bin Malik, iaitu hadis yang berbunyi, ifazillah yafazka, ifazillah tajidu tujahaka, wa iza sa'alta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Hadis itu dibacakan ketika Nabi berada di hadapan dan Anas bin Malik berada di belakang. Hadis tu panjang lagi. Rupanya apa yang saya perasan, kalau saya nasihat anak depan, saya nasihat anak depan lagi, kalau kita berdiri, anak duduk rendah, dia jadi rasa terancam pada kita. Sebab itu kalau kita nak nasihat anak ataupun cucu, kita panggil dia, kita kena duduk sama level. Duduk sama level. Di sini, nenek nak pesan. Jangan berdiri macam ni. Ni Wan nak pesan ni. Dia tengok ancaman. Nasihat tak sampai, dia rasa takut saja. Saya duduk. Sabar. Tapi bila kita duduk, kita rendahkan diri, kita panggil anak sama level, dia rasa macam kawan, dia rasa sangat dekat. Yang kedua, kalau kita nak marah anak kita, kita panggil dalam bilik. Lepas tu duduk berdepan, dia akan bilik yang luas rasa sempit. Rumah yang luas rasa sempit. Tapi bila komunikasi kita, ngadap depan, dia pun tak tengok muka kita, kita bawa kereta kan. Kita nak marah pun dia tak nampak muka kita marah. Umi nak cakap sikit ni. Dia duduk belakang relax, menyandar. Kita nak cubit pun, saya kadang nak cubit anak dalam kereta, tak sampai. Dia boleh ngelak tu, ngelak. Ih, geramnya budak ni. Tapi kita bawa kereta. Subhanallah. Lepas tu kita cakap, okay, Umi nak pesan berapa perkara, Umi nak tanya soalan. Dia pun seronok. Sebab dia tak tengok air muka kita. Rupanya kalau kita tengok ada cermin besar sambil kita nasihat, kita sendiri ngeri tengok muka kita. Melainkan kalau kita boleh nasihat dengan senyuman. Umi nak nasihat ni susah. Biasa sebut nasihat muka tiba-tiba jadi serius. Mujur tak ada cermin. Kalau tak, kita sendiri tak boleh terima nasihat kita.
Allahu Akbar, subhanallah. Jadi rupanya antara metod yang saya belajar dalam kitab Prophetic Parenting, bila bagi nasihat tu sangat bagus di atas satu kenderaan. Yang kedua, kenapa dia orang tak boleh lari? Takkan nak buka kereta nak lari pula. Jadi dia orang tetap akan dengar dan dia orang tak boleh buat perkara lain. Tapi kadang-kadang rumah dia boleh buat benda-benda yang lain, masya-Allah. Sebab tempat luas. Jadi dalam kereta mereka tetap diam dan kita boleh bercakap sepanjang perjalanan. Dan ibu-ibu sekalian, elakkan kita banyak merungut dalam kenderaan. Tukarkan kepada doa. Dulu saya tak faham, saya tak belajar, saya duduk marah-marah. Diam, duduk diam. Anak ustazah ke ni? Oh, macam tu kan. Kita rasa kita boleh diamkan anak, kita lupa nak berdoa. Akhirnya ubah kaedah apa? Ya Allah, tolonglah ya Allah, diamkanlah anak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak ni anak-anak yang baik. Umi dah doa. Tapi rupanya bila kita minta dengan Allah, Allahu Akbar, lagi kita isti'azah, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Kadang-kadang saya azan dalam kereta, tak terkawal sangat kan, 5 orang, dengar baunya hapak masing-masing. Budak berpeluh, tiba-tiba je tak terkawal dia orang buat bergaduh ke apa. Allahu Akbar, Allah. Umi azan. Sebab apa kita tahu? Itu panahan syaitan. Isti'azah, kita minta perlindungan dengan Allah, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Para ulama menyebutkan bila kita isti'azah, Allah akan menghantarkan tenteranya untuk merejam syaitan yang ada bersama. Sebab maksud isti'azah, aku berlindung daripada dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Lalu syaitan ada bersama, dia bukan nak ganggu anak sangat, nak ganggu kita. Lalu kita marah, baru jumpa je anak ni setengah hari, satu hari tak jumpa ni. Jumpa masuk dalam kereta, marah. Emosi anak tercalah, hatinya pecah. Balik rumah macam mana? Sambung lagi marah. Maghrib, panggil Quran pun dengan marah-marah. Akhirnya tidur dia menghimpun marah-marah seorang ibu. Sebab itu sangat penting emosi yang dibina ketika pertemuan waktu petang, masa tu menentukan seterusnya. Kalau emosi kita stabil dalam kereta, lepas tu pun stabil insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Saya kira sekadar itulah pokok yang pada malam ini tentang pendidikan Rasulullah, cara salafus soleh dan sebagainya dalam bab mendidik anak, dan sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isteri dan sebagainya. Walaupun mungkin perkara itu biasa kita dengar, tetapi jarang kita amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerana kecintaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya berkumpul secara abadi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan sebagainya, sudah tentu tak lari daripada salah dan silap. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur dan semua yang hadir. Subhanallah, daripada hati yang dalam saya kasih dan saya sayang semuanya kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syapaian penghargaan, jutaan terima kasih kepada Ustazah Asma binti Harun di atas kupasan yang cukup menarik, cukup mendalam untuk kita jadikan sebagai pengajaran ataupun amalan dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu, seorang ayah. Dan kita mesti jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah utama. Ya. Tidak ada tokoh-tokoh lain yang perlu dalam hati kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah yang kita rindu, yang kita cinta. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindui kita terlebih dahulu, dan tanda kita balas kembali cinta dan rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berakhirnya soalan tadi, kupasan tadi, maka insya-Allah mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam ini ustazah dengan ibu-ibu, ayah-ayah, Allah angkat segala amalan kita pada hari ini yang masih duduk, yang berdiri, yang masih segar, ya, yang masih setia untuk berada dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah angkat segala amalan kita terus ke langit dan Allah redha kepada kita sebagai hamba Allah. Ya, mana mungkin kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah tidak redha kepada kita.
di hadapan Allah, kita nak Allah redha kepada kita sebagai hamba Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Kidaf akan jemput lagi Ustazah untuk kali yang seterusnya, untuk kita saling berkasih sayang dalam rahmat Allah, saling berkasih sayang kerana Allah, InsyaAllah. Jadi dengan itu, saya tutup majlis pada malam ini, InsyaAllah. Kita sama-sama baca surah Al-As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.